Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Gimana ini? Bentar lagi gue kan pulang dah. Gak tahu. Menurut kamu dia marah apa enggak? Jangan ya. Jelasinnya gimana ke dia ya? Marah mah pasti marah. Tapi aku yang lebih bingung. Bingung kenapa? Takut dimarahin juga. Kok ketawa sih, kamu kan motor lagi hilang. Ya maksudnya kan aku bingung ini mau nyari kemana lagi coba. Aku masih yang jadi bingung apa coba reaksi si Gugun nanti pas dikasih tahu. Gak tahu gimana ya tadi. Reaksinya gimana gitu? Apakah bakal marah atau gimana? Bakal shock? Ya pasti marah lah. Pertama kali dipinjemin. Ya iya. Tiba-tiba langsung hilang. Ini kok nyalain? Enggak maksudnya? Hah? Si Gugun pasti udah mau dikasih pinjem, terus malah diilangin. Kamu mau nyalain aku? Kan tadi sama kamu barang makanya. Iya maaf, bukan nyalain. Maksudnya gitu aku, ya kamu mah gak mau disalahin ya? Enggak, maksudnya aku deg-degan sama tau. Alah, ketawa-ketawa kan deg-degan. Ya kocak aja. Kocak gimana? Ya kocaknya kayak aku kan baru ketemu lagi sama A. Terus? Ketemu kamu sial ya, jadi motor hilang. Gimana tuh? Kok kocak kata kamu, kan ini musibah kok kocak? Iya maksudnya baru aja ketemu aku dan nemu kebahagiaannya udah apes. Emang kita gak boleh bersama kali ya, apa gimana? Bilang aja gak mau. Bukan yang gak mau ya, soalnya coba pikir-pikir sama kamu, ketemu kamu malah motor hilang. Ya, iya sih, cuma ini bentar lagi pasti datang si Gugun, soalnya ini maghrib ini. Ini udah ajian maghrib nih, gue tinggal nunggu kedatangan ini. Gue sengaja on kamera, pengen tahu. Biar kalian juga tahu guys, reaksinya gimana gitu ya, reaksi Gugun gimana. Aku deg-degan. Mana ya dia? Biasanya jam segini pas pulangnya tuh, pas maghrib. Ini gue belum ke dalam rumah guys, no. Soalnya masih pusing pikiran gue tuh, masih kok bisa hilang gitu, padahal kan nyimpen di sini gitu. Gue nggak lupa kok. Nah, suara motornya bukan? Nggak tahu. Iya kan? Iya deh. Ya ampun, aku takut guys. Tadi gue udah nelponin dia. Lo gimana tadi? Lo nelpon nggak? Ada apaan? Duduk dulu yuk. Nggak, enggak gini. Duduk dulu mending duduk dulu. Ada kejutan ini. Enggak serius, duduk dulu. Duduk dulu sini. Gimana? Tadi kan lu nelpon mulu. Enggak gini, santai dulu nih. Gua mau ngejelasin. Sok sama Dewi aja jelasin. Enggak, aku aja yang megang kamera. Kejutan apa gimana? Enggak. Sok kamu. Enggak. Sok kamu jelasin, ntar aku bantuin jelasinnya. Mau aku yang jelasin. Kejutan ini mah. Sini aku gini, yang pegang. Gini, jadi gini. Biar Bobang viral ya, yang jelasin guys. Bobang lu mau ke bengkel, mau cek motor Beat ke bengkel teh. Nah, gua tuh ketemu Dewi di jalan. Gua gak jadi ke bengkelnya karena dia nangis. Diapain sama mantannya gitu? Enggak, bukan. Enggak tahu lah, nangis itu karena kemarin gua jalan sama cewek. Dikasih lu, dia marah-marah. Tapi dia marah-marah, dia marah-marah ke gua karena gua jalan sama cewek itu. Bebas dong. Bener ya? Enggak lah. Hah? Baru aja putus masa udah jalan sama cewek lain? Namanya itu enggak adil, enggak. Nah,
gua. Dari nih kalau tahu aja lu kipiran di rumah murung-murung gara-gara lu anjir. Toh? Apa? Ngebelain kan temennya. Dih, emang murung-murung kasihan gua mah. Ya, jalan sama mantannya sih enaknya ya. Terus itu yang nepon-nepon ada apa anda? Ya awalnya gitu. Nah kan begitu. Terus gua tuh mau beli seblak sama Dewi karena Dewi pengen seblak. Nah gua beli seblak, makan di rumah. Kan motor tuh dipalikin sini. Udah makan seblak, udah sambil konten kan? Iya, sambil ngobrol-ngobrol juga. Terusnya gua ke WC. Nah dia tuh pengen beli es, tapi mau gua anterin pulang juga kan. Pas gua keluar, di sini motor gak ada. Motor gua itu? Lah iya. Gua mau bohong, anjing canda. Serius? Gua gak tahu enggak, ini serius loh. Serius. Ini lagi serius loh. Kamu nya senyum-senyum dah. Enggak, maksudnya apa senyum-senyum tuh kayak biar A-nya enggak panik gitu. Nah, jadi seriusan ini mah serius loh. Pas aku mau beli es krim kan, aku pengen es krim sekalian pulang katanya ya udah. Pas kesini motornya mana? Awalnya aku ngira si Bang Pira juga bercanda gitu kan. Taunya pas dicari-cari emang enggak ada, bener-bener enggak ada. Coba, si apa? Tokonya disuputin. Ah, ya Allah. Gimana deh? Dia enggak percaya. Yagi cari ke dalam. Gua ngapain sih bohong ke lu? Takutnya di belakang kayak yang kemarin-kemarin. Emang gua pernah ngumpetin kemarin-kemarin. Dia belum marah karena ngiranya kita bercanda, masih bercanda. Nah, itu terus gimana kalau hilang? Ya, aduh. Ya makanya aku bingung. Gini aja, gua ya minta kesempatan ya. Lu pengennya gimana dulu dah biar enak, lu pengennya gimana, kan kesalahan gua gitu ya, cariin dulu ya. Sebelumnya kan gua udah minta sama lu jaga motor gua jangan sampai ada apa-apa. Kalau kayak gini udah hilang, ntar orang tua gua gimana dah jelasinnya. Tuh gua beli motor tuh hasil kerja gua loh lah. Nggak enak ya, gua bingung dah. Apa emang sama ini apa mantan lu kali? Apanya? Dibawa. Ya, dia juga lagi di rumah tadi. Aku enggak tahu apa-apa, aku kan lagi di dalam. Ini gara-gara kamu, Del. Kok aku? Kamu kalau gas ya. Gua gimana ya? Mungkin untuk saat ini gua minta maaf dulu. Ya gua juga bakal ngusahain, lu pengennya gimana dulu dah gua dari lu dulu. Gua biar enak gitu. Kalau misalnya enggak ketemu anjir, itu gua beli motor itu tuh susah payah loh hasil kerja gua di bengkel 2 tahun ngumpulin motor itu tuh. Terus gua ngasih kepercayaan sama lu teman dekat gua, tapi motor gua gak sampai hilang gini. Kecewa gua sama lu, terus gimana dah itu? Ya motor? Gua juga bakal tanggung jawab, maksudnya tapi butuh waktu gitu. Ya kasihlah waktu 2 sampai 3 hari gua buat cari. Kalau mungkin kalau enggak, ya paling mentoknya enggak ketemu lah. Ya, gue bakal beliin lu motor lagi ya. Tapi enggak bisa sekarang kalau buat beliin. Mungkin nunggu gue ada uang dulu gitu. Kan motor itu kan bukan sejuta dua juta. Emang lu bisa ini apa? Gue masih gak butuh uangnya, cuma tanggung jawabnya gitu. Jadi temen. Ya kan, gue tadi udah nyari juga, kita udah nyari sama Dewi, naik motor Dewi, naik Dewi juga. Oh berarti gara-gara lu, Del. Kalau lu gak sampai ketemu si Pira, gak bakalan kayak gini dah. Enggak, kan aku gak tahu apa-apa. Lu nyanci itu kan ke cewek. Dari dulu pas si Pira pacaran sama kamu, masalah mulu sama mantannya. Ya kan aku sendiri juga gak tahu kejadiannya bakal kayak gini. Aku juga gak bakal berekspek kalau motor bakal hilang. Aku juga kalau tahu kayak gitu mah gak bakalan tahu. Terus gimana jelasin ke ibu gua Ral aja kalau kayak gini mau motor hilang mah? Ya gua butuh waktu. Ya gua ya sekarang gua mau ngejelasin ke orang tua lu, tapi kalau buat nyari gua butuh 2 sampai 3 hari lah. Jangan nangis satu kamu. Ya mungkin gak enak aja gitu disalahin, aku kan gak tahu apa-apa. Ya kan salah, ya ini salah, ya udah salah aku dah. Padahal mah
ya kalau kan lu udah putus sama dia. Ngapain sih sampai main ke rumah juga? Ya kan aku diajak, aku juga. Iya. Ya kan bukan ngajak kan emang sama-sama mau. Iya, aku juga mau. Kebetulan udah lama juga kan enggak ketemu. Padahal makan udah empat aja mantan lu si Wildan. Ngapain sih deket-deket temen gua kan dia sekarang udah sakit hati gara-gara lu juga ani. Motor hilang gara-gara lu sih ani. Biang masalahnya. Enggak, kenapa sih lu bisa deket lagi sama si Pira? Enggak, kita enggak deket lagi. Ini sampai jalan main. Cuma sebatas makan doang tadi. Ya aku minta maaf kalau emang gara-gara aku. Apa sih motor A jadi hilang gitu kan. Aku juga enggak tahu kejadiannya bakal. Dia juga udah ngusahain kok, kan udah mau bawa motor dari rumahnya ke sini mau bantu nyari juga. Ya mungkin tadi kita enggak bisa nemuin lah hari ini, mungkin besok kita usahain lagi nyari. Sebenarnya gua kecewa sama lu, Rang. Nih gua habis kerja terus dapat kabar motor gua hilang nih. Ya. Capek dah. Ya gua juga bakal tanggung jawab, gua enggak bakal begitu aja, enggak bakal lepas tanggung jawab, tapi gua butuh waktu doang itu. Kalau emang udah enggak ketemu ya gua pasti gantiin. Tapi butuh waktu gitu semuanya itu, enggak seinstan ya juga. Siapa juga sih yang mau motor hilang? Siapa juga yang mau kena musibah? Gak ada yang mau kan? Iya, tapi sebelumnya bikin masalah gak ada gak di jalan gitu orang apa enggak? Ya tadi juga kita udah nyamperin mantan dia tuh, udah nyamperin tapi nggak ada motornya, nggak ada. Ya mungkin besok gue bakal usahain lagi, pula seharian gue nyari. Kalau besok nggak ada ya udahlah, gue minta sehari lagi dah, udahlah gitu dah. Kalau emang lu ya gue yang salah sih, gue juga nggak bisa ngeberatin gimana-gimana, soalnya gini gak ada yang mau kayak gini, gak ada yang tahu juga. Disimpan di sini, jelas di sini. Jadi apa digembok ininya? Apa? Ya kan dari oh, dulu gini motor gue mah gak ada. Di sini mah aman-aman aja, Gun. Dari dulu gini. Kok aneh ya sampai hilang gitu, biasanya enggak motor gak dikunci juga. Itu makanya gue bingung. Mungkin ini gara-gara mantan lu Dewo ini. Udah Gun, jangan kayak gitu ke cewek dah. Anjing dah. Terus ini udah menggulung nih, kayaknya gua anterin si Dewi dulu ya. Gak apa-apa kan besok lagi gua nyari lu. Misteri juga lu capek, istirahat dulu ke dalam makan, ada ayam goreng. Udah lu tenangin dulu, lu jangan emosi ke si Dewi. Gua juga gak bakal ngebela si Dewi juga, ini salah gua juga. Lu pulang ya, ataupun si Gugun marah-marah lagi. Pulang ya, mau aku anterin. Ayo. Aku anterin sampai sana, yuk. Sampai depan aja. Iya.